carane mengimani Asma al Khaliq niku apa yang dilihat. Jadi misalnya kulon jenengan meresani sebuah pohon pisang, ngoten niku nggih bahasane ora kok ditandur. Iku yo ana anane dhewe nak ditandur mangke asmae mboten Khaliq. Mangke Al-Bari, asma sing mboten masyhur nggih Fatiris Sama utawa Jailun padha-padha dadi akeh. Tapi nak Asma Al-Khaliq iku adalah ana anane dhewe. Jadi meskipun syariate iku ditandur karo uang, tetep bahasane Khaliq itu ana anane dhewe. Coba kita kaji, kita telaah. Wong menungso, setiap nama mesti ono dua hal, yang dinamai dan yang mempunyai nama. Berarti ono dhati, sifat dan af'ali. Wong sing nandur gedang iku tetep dia itu berkeinginan dengan dhatnya sendiri. Dia kuat-kuat dengan dhatnya sendiri. Dia kuat macul berarti kuat dengan dhatnya sendiri. Terus akhirnya gedang dicublekake, diruki lemah, tukul dengan zatnya sendiri. Jadi kuncine Al-Khaliq iku adalah asma sing nerangake bahwa kabeh apa sing ono iku ternyata ono anane dewi. Mergo disitu ono zate dewi dewi. Niki kudu ditancapkan di dalam jiwa kulonan panjenengan. Mula nak kulon jenengan ku iso memakrifati Allah, iku kudu iso memakrifati 99. Ana wong iman karo Allah kok ora iman karo 99 ku ya ndak mungkin. Awake dhewe Indonesia kok ora ngakui bahwa Demak bagian dari Indonesia niku tidak benar. Ndak bisa. Mula 99 asma ini hanya bagian kecil dari nama-nama Allah. Aslinya nggih ribuan jutaan miliaran. Semuanya itu pasti nama Allah, cuman yang dipilih oleh baginda Nabi atas wahyunipun Allah itu hanyalah 99. Nah 99 niku mewakili sak jagat, sak alam raya.